Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna ilma wa arzuqna fahma. Allahumma nawwir zahiri bi ta'atik wa batini bi mahabbatik wa qalbi bi ma'rifatik wa ruhi bi mushahadatik. Wasirri istiqlal ittisali hadratik ya dzal jalali wal ikram. Wa salli wa sallim ala nabiyil karim wa ala ahli baitihi at-tahirin wa ashabihi al-khayyirin al-fadilin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin ma'asyaral mu'minin rahimakumullah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim di bulan Ramadan, ya. Bulan yang indal aulia ini adalah dianggap sebagai bulan istimewa, ya. Jadi dianggap sebagai awal sana, permulaan tahun, dan paninnya adalah nanti Idul Fitri. Nah, bulan amal, bulan ibadah, bulan riyadhah, bulan tadhirul nafs, bulan membersihkan diri, membersihkan hati, bulan ta'arud, bulan ketika kita taslim, ketika kita tunduk, ya, kepada ketentuan Allah SWT, dan kita memancing di bulan ini, ya, tapi bukan mancing di kolam, bukan mancing di laut, tapi mancing di alam gaib. Dan sebaik-baik, ya, sebaik-baik amalan di bulan ini adalah, ya, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, ya, adalah menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Wara' an maharimillah. Bersikap wara', ya. Kalau nggak bisa nambah pahala, jangan menambah dosa, apalagi di bulan Ramadan. Dan sebaik-baik amalan adalah khalwat. Khalwat, karena kita sepanjang hari tidak punya kesempatan untuk kita khalwat. Sebaik-baik khalwat ya di waktu sahur. Ya, di waktu sahur, ya, kira-kira 1 jam menjelang subuh itu sebaik-baik waktu untuk kita berkhalwat, sebaik-baik waktu untuk kita sholat malam, sebaik-baik waktu untuk kita berzikir, bermunajat, melakukan muhasabah terhadap diri kita. Karena, ya, sepanjang hari kita udah sibuk masing-masing urusan, repot, ya, apalagi pedagang-pedagang biasanya kejar setoran ini, ya, kejar target, jadi sudah sibuk. Jadi waktunya sangat pendek sekali, hanya kesempatan kita malam hari. Innalaka finnahari sabhan tawila. Kamu kalau di waktu siang hari udah banyak kesibukan kamu. Ibarat berenang sana, berenang sini, sibuk sana, sibuk ini. Konsentrasinya terpecah. Nah, di waktu keheningan malam itu pun enggak selalu kita dapatkan saat di mana kita bisa dengan tenang bermunajat. Di situ sudah ada suara dapur kotak-lotek, anak-anak bangun, sudah konsentrasi hilang lagi. Ini tidak mudah untuk mendapatkan waktu terbaik untuk kita ibadah. Dulu orang-orang dulu biasanya di rumahnya sendiri ada musola kecil, di situ dia nggak bisa diganggu. Kita agak jarang, kita susah dong sekarang. Kamar aja kurang, ya, untuk anak-anak kita buru-buru tempat khalwat untuk ibadah. Nah, ala kulihal, dengan segala keterbatasan itu, kita berusaha untuk sebisa mungkin beribadah dengan khusyuk, sebisa mungkin beribadah dengan mahabbah, dengan cinta. Dan ini nanti akan kaitannya dengan pembahasan kita. Kita punya Rabb, Allah ini nikmat Rabb, sebaik-baik Rabb. Wa huwa Rabbun Karim, wa huwa Rabbun Rahman Rahim. Yang kita akan bahas nanti, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau kita pahami makna Ar-Rahman Ar-Rahim, selesai udah. Ya.
asal agama itu adalah Rahman Rahim. Kalau ini kita pahami ya, i'tiqad galbi selesai udah. Dan nanti akan kita sebutkan, gak ada pertengkaran, gak ada khilaf. Maka kata Imam Ghazali, di mana ada pertengkaran, pasti itu urusan dunia. Itu Imam Ghazali bilang, pegang. Di mana ada perselisihan, pasti perselisihan itu dipastikan, itu urusan dunia. Karena gak mungkin dua orang yang urusan akhirat berkelahi, itu mustahil. Ya, kiai kok sama kiai berkelahi, wah ini pasti urusan dunia pasti. Habib sama kiai atau Habib sama Habib berkelahi, urusan dunia. Karena ahlullah, orang-orang dekatnya Allah yang berjuang di jalan Allah, gak mungkin berkelahi. Seperti anak-anak, berkelahinya itu kekanak-kanakan, habis berkelahi akur lagi. Orang tuanya mana melarang anak, kamu gak boleh bermain sama itu. Anaknya udah kepingin main lagi. Iya kan? Ya karena anak gak ada dendam. Karena anak-anak itu adalah anak-anak surga. Gak ada dendam. Dan itu sifat penduduk surga. Wa nazana min qulubihim min ghil. Kami hilangkan dari hati mereka al-ghil, segala bentuk permusuhan, dendam. Itu ahli surga. Jadi kalau kita mau lihat ahli surga di dunia, lihatlah kalau orang enggak mau musuhi orang, enggak mau membenci orang, ahli surga. Tapi siapapun yang membenci orang baik secara zahir dan batin, apalagi ngajak orang, wallahi wallahi dipertanyakan kelayakannya untuk dianggap sebagai ahli surga. Minimal bakal ngantri lah, masuk surganya masih ngantri panjang. Ya, bukan udkhuluha bisalamin aminin lah. Bukan masuk dari pintu manapun lah. Masih nunggu antrian panjang. Tak pertanyaannya banyak. Seperti orang-orang kaya yang masuk surganya agak sulit. Orang miskin mau apanya dihisab, enggak punya apa-apa kok. Sudah menderita di dunia lama-lama, kasihan juga kan. Udah masuk aja lah. Tapi kalau orang kaya nanti dulu kamu, hartamu dari mana? Aina anfakta, kamu infakkan ke siapa? Ikhlas enggak kamu? Kamu sombong enggak? Panjang ikhlas. Apa? Hisabnya panjang. Nah ini sangat luar biasa ketika Imam Ghazali mengatakan bahwa orang yang berselisih, orang yang berantem, orang yang berkelahi, pasti hanya ahli dunia itu. Kalau orang di jalan Allah bisa berkelahi, nah ini dipertanyakan ini. Ya, dia berjuang untuk apa? Untuk hawa nafsunya, untuk apa? Nah, ma'izzai ar-Rahman, rahim ini penting sekali pembahasan malam ini, dan ini kunci ya. Makanya saya bilang Al-Fatihah ini disebut dengan Fatah. Kalau ini sudah kita fahami tafsirnya dan kita hayati, apalagi tafsir sofistik yang enggak banyak disampaikan, yang enggak banyak difahami orang. Terjadi fatah dalam diri kita. Fathan mubina, udah jelas semua. Pembukaan, dan kita akan menjadi seorang yang seolah-olah terlahir kembali. Wilada jadida. Kita menjadi seorang yang ruh kita lahir kembali. Akal kita lahir kembali. Nah, ini. Nah, kalau kita terjadi fatah dalam diri kita, terjadi pembukaan, akalnya terbuka, hatinya terbuka, dan itu tujuan kita mempelajari agama, itu kan terjadi fatah dalam diri kita. Keterbukanya hati, terbukanya akal, sudah, makrifat dengan dirinya akan datang. Sampai akan digiring kepada kebenaran, ditunjukkan kebenaran, dan ditunjukkan orang-orang yang bersama kebenaran. Tapi kalau hatinya enggak terbuka, ya sudah, masdud, tertutup. Waliyatubillah. Aizai rahimakumullah. Kita sampai kepada Ar-Rahman Ar-Rahim. Mudah-mudahan waktu yang tersedia barokah, dan kita mendapatkan nur di bulan Ramadan. Sebaik-baik amal di bulan Ramadan, na'am, talabul ilim. Gak bisa dibayangkan kalau Nabi bilang, kalau orang sekedar diamnya saja, tidurnya ibadah, anfasukum tasbih, nafasmu sebagai tasbih, nah, bagaimana nafasnya orang yang belajar? Yang belajar, belajar tauhid dan khalis. Tauhid seperti ini. Dan ini tauhid yang dicari banyak orang dan gak semua orang bisa ketemu. Bukan bermaksud sombong. Tauhid yang khalis ini, yang dicari banyak orang, gak semua orang bisa ketemu. Tidak ada kenikmatan daripada rizik ya, khusus dalam bentuk ilmu tauhid.
Apalagi tauhid kalau kemudian membeningkan hati seorang, mengubah sikap seorang menjadi seperti kemarin dalam pembahasan sebelumnya ya. Ciri salik itu adalah orang yang ya perilakunya itu lembut, selembut hatinya. Ketika hati lembut, otomatis perilakunya lembut. Seperti tepung, perilakunya tepung. Lisannya seperti tepung, kaulan layyinan. Ya. Dan ini Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa dan Harun untuk berjumpa dan berdialog, untuk menemui dalam tanda kutip madunya, pesaingnya, kompetitornya, syariknya, sekutunya, siapa? Firaun. Yang mengatakan ana rabbukumul a'la, mengklaim dirinya sebagai rabb. Dan itu paling dibenci Gusti Allah, orang ketika mengklaim dirinya sebagai rabb dalam bentuk apapun. Maka nanti kita akan bahas masalah tentang ta'addud ya. Kasratul arbab, multisiplitas, banyaknya orang yang mengklaim dirinya sebagai rabb dalam berbagai bentuk. Ya, orang seperti saya tugasnya mengajar bisa juga menjadi rabb ketika menganggap dirinya paling benar. Dan kemudian wanti-wanti orang, awas, jangan sampai ngaji kecuali pada saya. Nah, ini kan memposisikan dirinya sebagai rabb. Sama. Dalam urusan rezeki juga begitu, ketika seorang bos mengatakan kamu hanya boleh kerja sama saya, enggak boleh kerja tempat lain. Memposisikan dirinya sebagai rabb. Rezekimu saya tanggung. Sehingga bawahnya mau melakukan apa saja, bahkan kalau perlu membunuh orang untuk memuaskan siapa? Majikannya, bosnya. Ini kan berarti bosnya adalah rabb. Dan berapa banyak rabb-rabb seperti ini sekitar kita. Nah. Ya. Aizai rahimakumullah. Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Ini penting sekali untuk kita pahami dan untuk mengambil berkah. Kang Arif sudah datang, memang enggak dibacain dikit, udah teksnya. Sudah sampai kepada Qauluhu Jalla Dzikru Ar-Rahman Ar-Rahim. Antum baca dua paragraf itu dulu. Jalla Dzikru Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ismani mushtaqani minar rahman. Ar-Rahman sifatun azaliyah. Wahia iradatun ni'mati wa huma ismani mawdu'ani lil balagha. Wa la fadla bainahuma inda ahli tahqiq. Wa qila Ar-Rahman asaddu mubalaghatan wa atam fil ifadah. Wa qala al-Hadu subhanahu wa ta'ala la yusamma bir-Rahman 'alal itlaq. Ar-Rahim yun'atu bihi ghayruhu ay ghurullah. Wa birahmatihi harafal 'abdu annahu ar-Rahman. Walau la rahmatu lama arafa ahadun annahu ar-Rahman. Wa idha kanat ar-Rahmatu iradatan ni'mah au nafsan ni'mah kama hiya inda qaumin fan ni'amu fi anfusiha mukhtalifatun wa maratibuha mutafawitatun fa ni'matun hiya ni'matul asbah wadzahir wa ni'matun hiya ni'matul arwah wassarah. Baik, sampai situ aja. Ya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan dalam Al-Fatihah ini selain basmalah kemudian diulang Ar-Rahman Ar-Rahim. Di tengah-tengahnya ya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Maliki yaumiddin. Dia di tengah-tengah antara asma Allah Rabbul alamin dan Maliki yaumiddin. Nah, jadi di sini tidak ada pengulangan. Dalam Al-Quran tidak ada pengulangan. Semua punya makna khusus. Semua ada tujuannya khusus. Dan pekerjaan Allah sendiri itu tidak ada pengulangan. Alam ini selalu membaru.
meskipun secara zahir kita, rupa kita ini tidak berubah, ya, tapi batin kita ini selalu bergerak dan terus berubah. Meskipun juga sebagian ilmuwan mengatakan tidak, sel manusia juga setiap detiknya berubah. Ketika kamu letakkan, ilmuwan memberi contoh, ketika kamu letakkan kakimu di satu kolam, lalu kamu angkat lagi, kamu letakkan kakimu, maka ya, gerakan yang kedua itu berbeda dengan yang pertama. Dari sisi apa namanya volumenya, dari sisi kecepatannya dan lain sebagainya. Waktunya jelas berbeda. Ya, itu beda terus. Nah, alam juga seperti itu. Allah Subhanahu wa taala juga ini tiap saat ini tajdid, dia memperbarui. Tajdidul kharq. Gerakan ini selalu baru, selalu baru. Ya. Tidak ada yang sifatnya pengulangan. La tikrar fit tajalli, kalau menurut ahli ma'rifat. La tikrar fit tajalli. Tidak ada pengulangan dalam tajalli, dalam penampakan Allah Subhanahu wa taala di alam wujud ini selalu baru terus. Dan itu sampai kapan? Sampai yaumul qiyamah dan seterusnya. Karena dia tidak berawalan, tidak berakhir. Maka nanti terjadi perdebatan di kalangan kaum materialis. Mereka membayangkan, katakanlah jutaan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu atau berapalah. Yang penting ada satu batas di mana alam ini enggak ada. Lalu Allah kemudian ciptakan alam. Dan bayangan kita, kebanyakan kita juga bayangan seperti itu. Bahwa kemudian ada Allah, Allah dulu ada, baru kemudian Allah ciptakan alam. Berarti alam pernah tidak ada. Nah, kalau gitu, berarti Allah pada suatu saat, Allah tidak berbuat sesuatu. Namanya Khalik, kalau dia tidak menciptakan, tidak disebut sebagai Khalik. Ya. Kalau kemudian antara, ada jarak antara makhluk dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ar-Rahman Ar-Rahim ketika dia disandingkan Rabbul Alamin, kemudian Malik Yaumiddin, di situ ada Ar-Rahman Ar-Rahim sebagai wasat di tengah-tengah. Itu memberikan sebuah isyarat ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala Rahman Ar-Rahim fi kila al-alamain, di dua alam. Alam dunia yaitu alam tarbiyah dan alam akhirat, alam hukum, alam penetapan, alam jaza. Maliki yaumiddin, yakni malik yaumul jaza. Ya, kadang-kadang kemudian dikasih seolah-olah dikasih kurung ya. Rabbul alamin, dia di alam ini, di alam dunia. Karena alam dunia adalah alam tarbiyah. Dia mendidik alam ini, alam dunia ini, semua makhluknya dengan apa? Rahman Rahim. Dengan cintanya. Nanti akan anak jelaskan bagaimana perjalanan cintanya Allah, perjalanan isim rahmat, tajalli isim rahmat di awal pembentukan dunia. Nah, di akhirat nanti ya, yang kebanyakan makhluk setelah melihat kebesaran Allah, karena di alam akhirat itu jalalnya Allah yang nampak, asma qaharnya Allah yang nampak, asma muntakimnya Allah yang nampak, semua ketakutan semua. Muhtiina mukni'i ru'usihim la yartadda ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa, semua tertunduk semua. Enggak ada yang berani bicara. Ayyuhad dhalim la tatakallam. Hei orang yang zalim, kamu jangan ngomong. Kamu sudah banyak omong. Sudah banyak bacot selama di dunia. Diam kamu. Ayyuhal madlum taqaddam. Hei orang yang dianiaya, silakan maju ke depan. Kamu nuntut apa? Siapa yang memperlakukan kamu dengan tidak baik? Allah mendirikan mahkamahnya saat itu. Orang-orang yang berkuasa di dunia justru tidak punya kesempatan untuk banyak bicara. Orang-orang yang teraniaya di dunia, Allah katakan kamu di depan. Nah, waktu itu ya, semua terdiam. Limanil mulkul yaum? Ada pertanyaan. Seluruh makhluk ditanya. Limanil mulkul yaum? Kerajaan siapa hari ini? Siapa yang berkuasa hari ini? Hah? Kamu pikir Putin yang berkuasa hari ini? Kamu pikir siapa? Biden yang berkuasa? Sambo. Kamu pikir Jokowi? Ya? Siapapun. Ya?
Limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahar. Semua menjawab. Takwinan. Mau tidak mau mereka menjawab. Mengatakan apa? Lillahil wahidil qahar. Hari ini milik, hari ini adalah milik engkau ya Allah. Tajalli dari asma'mu al-qahar. Yang maha perkasa, yang maha kuat, yang maha digdaya, yang maha agung, yang maha berwibawa. Jabbar, itu nama-nama itu. Asma ar-Rahman ar-Rahim seolah-olah tenggelam. Tapi nanti anak-anak akan jelaskan dalam perjalanannya, ternyata Asma ar-Rahman ar-Rahim menyalip di depan. Mengalahkan semua itu, luar biasa. Nanti anak akan jelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan Ar-Rahman Ar-Rahimnya. Ya. Ar-Rahman Ar-Rahim menurut ahli lughah ya, mustaq dia derivasi merupakan pecahan dari rahmah. Wa rahmah ini sifat azaliyah. Berarti apa? Azali dari dulu. Enggak ada awalannya dia. Dia yang pertama, dahulunya dahulu. Allah itu ya Wa Rahman Ar-Rahim. Kulid Allah awid ur Rahman ayyaman tad'u falahul asma'ul husna. Kamu panggil Allah Rahman sama dia. Ini sifat zat. Dia zatnya adalah Rahman azali. Ya. Isman mawdu'ani lil mu'min menunjukkan mubalaghah, rahmatnya luas sekali. Wala fadla bainahuma inda ahli tahqiq. Menurut ahli bahasa, orang-orang yang peneliti-peneliti mengatakan tidak ada keutamaan di antara keduanya. Menunjukkan rahmat yang luas, yang tidak terbatas. Ya. Nah, nanti seluruh asma Allah itu kembalinya kepada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sekarang saya jelaskan sedikit tentang bagaimana nuzulul asma ya. Sebelum itu a'izzai rahimakumullah, ini menjadi catatan dan muhasabah buat kita ya. Ada satu hadis ya. Saya enggak tahu ini apa takdirnya atau memang biasanya saya cenderung membela yang lemah. Saya lebih senang membela yang lemah karena yang kuat kan sudah banyak bela, gitu kan? Nah, hadis-hadis yang dilemahkan itu saya cenderung membela. Karena jangan-jangan yang dilemahkan itu jangan-jangan benar gitu hadis-hadis. Ya, termasuk hadis malam ini. Ya. Antum bisa setuju, bisa tidak. Ya. Saya enggak perlu ulang pada pertemuan sebelumnya kan ada juga hadis yang dilemahkan, saya bela lagi. Nah, ini termasuk hadis yang dilemahkan. Kalau enggak salah Imam Ghazali mengutip hadis ini. Ya, Imam Ghazali dalam kitab Ihya'nya memang sering mengutip hadis-hadis akhlak yang itu inda ahli hadis, yang orang-orang yang menganggap dirinya pakar hadis mengatakan itu hadisnya dhaif tuh Imam Ghazali. Ya. Tapi nanti ketika kita bahas saya lebih cenderung mengatakan lah tidak dhaif hadisnya. Benar. Tinggal pemahamannya aja. Hadis itu dhaif bisa jadi karena kamu salah paham. Kalau kamu belum bisa memahaminya, belum bisa menguraikannya. Nah ini hadis ini. Aksaru ahlil jannah al-bul. Ya, dari al-ablah. Al-bul ini bukan orang yang goblok, orang yang bodoh, bukan. Orang yang ibaratnya itu, ruhnya itu seperti cermin yang bersih. Tidak kotor. Apa adanya. Iya. Iya, apa adanya. Nah, itu orang yang tidak terhijab oleh dirinya itu al-bul. Dan orang-orang seperti itu aksar ahli jannah. Orang penduduk surga itu dari mereka. Bukan ahli ilim. Bukan. Ya. Maka nanti ada pertanyaan begini. Dan ada diskusi begini. Siapa yang lebih berhasil dalam suluk ilallah? Orang alim atau al-bul? Atau orang-orang yang... nyambung. Atau orang-orang yang biasa ya, jadi dari sisi belajarnya, dari sisi sekolahnya, dari sisi kehidupannya, dari siapapun biasa-biasa saja, tapi potensinya besar.
Enggak ada hijab dalam dirinya. Siapa yang lebih berhasil? Ini juga pertanyaannya enggak mudah dijawab. Bisa jadi setiap orang ketika ditanya ini punya jawaban yang berbeda-beda. Siapa yang lebih berhasil dalam suluk ilallah, dalam perjalanan menuju Allah? Orang biasa atau orang alim? Menurut Antum? Pak Parto gimana menurut Antum? Orang biasa tapi hatinya bersih. Orang biasa hatinya bersih. Berarti orang alim kurang sukses. Ya, kedoliman dengan ilmunya. Ya, oke, itu satu jawaban. Ya, lebih baik orang yang alama tapi bersih. Nah, kalau ada orang alim, tapi memang dia tidak terhijab oleh dirinya, dia tentu akan lebih cepat berjalannya. Dia akan lebih berhasil, ya. Ini termasuk maktum. Ya, dia tidak ada gurur dalam dirinya, tidak ada takabur. Kalau masih ingat pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan, hijab pertama itu, hijab yang paling tebal yang menghalangi seseorang dalam suluk ilallah adalah hijab gurur dan ujub. Nah, kebanyakan penyakitnya orang alim itu apa? Ujub dan gurur. Kebanyakan, saya tidak katakan semua. Kalau katakan semua, saya termasuk nanti. Ya kan? Ya kan? Anda tidak mengatakan kul. Ketika nanti mengatakan apa burung gagak biru, ya enggak bisa semua burung gagak. Ya ada yang hitam, kebanyakan hitam. Ya, kalau ternyata burung gagak hitam, baru dia klaim enggak ada yang putih. Ya, baru dia katakan kulul ghurab aswat, benar. Setiap perempuan yang diperbetulan pasti cantik, ya kan? Nanti klaim begitu, yang benar dulu, sebentar dulu, begitu nanti lihat tuh. 10 enggak nanti ngelihatnya malam atau siang. Kita bahasa kalau perempuannya cantik deh. Iya, pasti cantik ya. Iya. Kalau laki-laki tampan. Iya. Nah. Nah. Siapa yang lebih berhasil dalam suluk ilallah? Nah, itu tadi. Sebenarnya enggak bisa dikatakan orang yang sederhana, orang biasa lebih berhasil, orang alim kita enggak juga. Terpulang kepada masing-masing. Kalau orang alim niatnya tazkiyatun nafs, banyak orang-orang alim dengan latar belakang alim ketemu al-auliya, mereka lebih cepat. Lebih cepat. Kalau memang ya itu tadi, orang alim yang sudah tidak ada hijab dengan dirinya. Tapi kalau talabul ilim untuk bikin dapurnya ngebul, untuk mencari hada, repot. Itu terhijab. Atau untuk cari umat, banyak-banyakan umat. Cari magom, nah ini bisa, hijab. Dan ilim di sini, ilmu dikatakan sebagai al-ilim huwal hijabul akbar. Ilmu akan menjadi hijab yang paling besar. Justru menghalangi seorang dari perjalanan menuju Allah. Itu yang disatukan oleh Nabi nanti di hari akhir. Yang pertama kali diadab oleh Allah sebelum penyembah berhala siapa? Alim mutahaddid al ulama usu, ulama usu. Kata Sayyidina Ali, sinfan qasamad dahri, ada dua kelompok yang bikin punggungku remuk. Ini istilah bikin punggung remuk ini. Artinya saya betul-betul tidak suka, saya betul-betul benci, saya betul-betul tidak apa namanya bisa bersahabat dengan dua kelompok ini yang perusak. Yang pertama apa? Alim mutahaddid. Orang alim enggak ngamalin ilmunya. Wa jahil mutanasib. Orang jahil, orang enggak ada persiapan ilmu, enggak niat belajar, enggak mau belajar tapi ahli ibadah. Nah, itu bisa sesat ya. Parah. Naam, ya, aksaru ahli jannah al-bud, meskipun hadis ini banyak didhaifkan oleh pakar-pakar hadis, saya menduga kalau tafsirannya benar, apalagi orang sekelas Imam Ghazali mengutip ini, saya menduga hadis ini sahih dalam pandangan saya, minimal dalam saya setujulah dengan Imam Ghazali. Ya, teman-teman yang tidak setuju ya enggak apa-apa, silakan mentahkik kembali ya. Maknanya seperti apa, pemahamannya seperti apa? Karena Al-Qur'an mengisyaratkan hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Bukan al-bulh ini bukan berarti orang jahil, apalagi jahil murakkab. Ya. Orang dengan kesederhanaannya ya,
tidak ada hijab dan dengan pemahamannya wusul kepada Allah. Dan banyak contoh-contoh seperti itu. Ya kan, saya sudah sering, saya nggak mau ceritakan lagi lah. Orang-orang yang safaul galb, dia hatinya bening, tapi secara zahir tidak ada status sosialnya biasa, belajarnya juga biasa-biasa. Tapi karena hatinya bening, nah Allah kasih nur. Banyak cerita-cerita seperti itu. Kalau kita koleksi ya sampai subuh. Enggak, orang buta huruf, enggak bisa ngaji, enggak bisa apa. Tapi karena bayar zakat, hatinya bersih, suka nolong orang, Allah bikin dalam satu malam bisa baca Al-Quran. Bukan hanya apa, tiba-tiba hafal Al-Quran. Banyak kisah-kisah. Buah ini bukan para nabi. Petani. Bisa. Ketika Allah kasih nur ke dalam diri seorang, Allah enggak peduli siapa orang ini. Tapi kalau ketika sudah hatinya sudah bersih, tidak ada cinta dunia, Allah kasih. Allah tinggal kasih. Kun fayakun. Nah. Wa'alhamaha ujur. Ujuraha wa taqwa. Nah. A'izzai rahimakumullah. Kembali kepada pembahasan kita, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Nah. Sampai gak suara nih. Mau mic cilik kita dicantolakan benar. Yang itu tuh. Sampai, apa-apa itu aja. Yang itu tadi yang kecil tuh. Ya. Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Allah Subhanahu wa taala punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, Allah Subhanahu wa taala ya, di ketika dia gaib, dia katakanlah gampangnya itu Allah itu tidak ada teman saat itu, dia sendirian, gaib di alam gaibnya. Ya kan? Tidak ada makhluk sama sekali. Nah, Allah Subhanahu wa taala kemudian ingin menciptakan makhluknya. Ya. Maka aras, sering kita dengar ya ars ya, arsuhu. Wa kana arsuhu alal ma, yang aras, arsnya Allah. Arsnya Allah itu tentu mungkin pernah dengar pemahaman tentang aras dan enggak ada masalah. Apa himpunan pemahaman-pemahaman itu enggak masalah. Ini salah satu tambahan sekarang pemahaman baru tentang apa makna ars. Ya sepanjang yang saya pahami, ini juga belum final, bisa jadi nanti kita gali lagi, kita pertanyakan lagi, kita dalami lagi. Ars di sini salah satu makna hakiki ars adalah ilmunya Allah terhadap makhluk-makhluk. Itu namanya ars. Ya. Nah, setelah ilmu tadi dalam bentuk ilmu kemudian mewujud, setelah mewujud ada rupanya, ada bentuknya, bertajalli, disebutnya kursi. Ya, wasi'a kursiyuhus samawati wal ars. Jadi aras ini masih dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah mewujud disebut dengan apa? Kursi. Ya, kursi, sudah tempat duduknya sudah ada. Apa sudah terjadi? Sudah bertajalli. Nah, saya kasih contoh begini. Ya. Ketika seorang tukang bangunan sebelum membangun, sudah ada enggak bangunan itu? Gambar bangunan itu? Ada di otaknya. Nah, betul. Itu namanya di arasnya dia. Di otaknya dia gambar bangunan itu nanti majestufi seperti ini. 5 tingkat cukup. 5 tingkat. Cukup. 5 tingkat misalnya. Ya kan perlu pakai lift atau enggak? Oh iya, buat orang-orang manual nanti bisa naik ya kan, ada liftnya ya kan. Nah gitu. Nah, ketika tadi apa namanya desain tempat atau dia orang yang menggambar sebuah bangunan ya, itu sudah ada bentuk gambar itu di mana sebelum dunia nyata, ada di mana, di otaknya dia seperti ini, namanya bentuknya seperti ini, ukurannya seperti ini, namanya di arasnya dia. Nah, ketika sudah menjadi, bangunannya sudah terjadi, namanya kursi. Kursi sudah terjadi.
alam ini, alam wujud ini termasuk kita. Dulu di mana kita semua ada? Kita dulu bersatu di mana? Ketemu di mana kita? Di arsnya Allah. Di situ Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Nawas, Abu apa lagi? Semua kumpul jadi satu di arsnya Allah, gitu kan? Masih potensi. Baru setelah itu, nah itu. Semua itu bercampur kemudian berpisah, mencar itu. Ketika di kursi ini, bertajali. Manusia tak bertajali manusia, hewan bertajali hewan. Tumbuhan bertajali tumbuhan dan makhluk-makhluk. Tapi semua sebelumnya di arsnya Allah. Dalam is ini namanya ketika di ars ini berarti semua makhluk berada dalam asma Allah, ya. Ya ghabit. Ghabit itu menahan. Tertutup. Dipegang. Nah, setelah di kursi mereka bertajali dalam asma Allah ya basit. Terbentang. Hamum basit. Sudah keluar. Ibarat bayi itu sudah berosel. Sudah lahir. Nah, disebutkan dalam keterangan kata Ibnu Arabi, ternyata saya teliti nanti pada pertemuan berikutnya detailnya. Dalam hadis juga disyaratkan bahwa asma Allah yang memberikan syafaat itu awalu man yaswa, yang pertama kali memberikan syafaat itu isim Ar-Rahman. Awalu man yaswa, yang pertama kali. Maksudnya apa? Allah bisa enggak Allah ada untuk dirinya sendiri? Bisa enggak? Halo? Allah ada untuk dirinya sendiri, bisa enggak? Bisa. Ente enggak ada ente sama sekali? Enggak ada alam, enggak ada siapapun, bisa enggak? Bisa. Enggak ada lu, enggak rame. Iya kan? Bisa enggak? Terus, makhluk protes enggak? Ya Allah, kamu sendirian buat apa? Makhluk akan mengatakan begini enggak? Kamu ngapain kamu sendirian? Enggak ada. Kamu katanya siapa yang protes? Kan enggak ada yang protes. Jadi kita berandai-andai. Habis protes mati lagi deh. Allahu Akbar. Allah ada untuk dirinya sendiri, enggak ada siapa-siapa. Bisa? Boleh enggak? Mungkin enggak? Pertanyaannya mungkin tidak? Mungkin boleh. Mungkin boleh. Allah mungkin. Mungkin bisa. Mungkin itu. Iya, terserah. Allah kan sekarang sendiri. Anak enggak kebayangkan. Anak pernah kasih contoh begini, pernah kasih contoh. Ada satu perempuan cantik ya kan? Perempuan cantik sekali. Dia tinggal sendiri satu kota, enggak ada orang lain. Cantik banget. Terus dia lihat cermin. Dia lihat cermin. Apa yang terjadi ketika yang dilihat cermin, kamu kira-kira apa komentarmu? Tidak ada bandingannya maksudnya. Tidak ada bandingannya. Dan dia tinggal satu sendirian aja di kota itu. Tidak cantik apa-apa. Sendirian. Nah, iya. Bagaimana bisa cantik? Terus, dia di dalam rumah atau keluar rumah. Buat apa ya kan? Akhirnya orang begini. Loh, kamu aja. Cantik-cantik sendirian. Kok kamu bercermin, kamu ini buat apa? Jamalmu ini keindahanmu mubatir, betul tidak? Nah, di situ ini sekedar tamsil saja. Kalau wajib wujud. Mungkin wujud, ya. Jadi tidak memerlukan makhluk. Iya, hanya sifat kita yang bersifat mungkin dan mungkin itu merupakan sifat Allah, terserah. Nah, makanya di sini ketika kita membahas relasi antara Allah Subhanahu wa taala makhluk ini pembahasan yang tidak mudah. Jadi memang ini perlu didiskusikan. Ya, bukan masalah Allah itu berkuasa cuman, tidak. Cuman gini pertanyaan. Mengajak jadinya pertanyaan gini. Kenapa Allah menciptakan kita gitu aja? Iya, lah gitu. Lah kan makanya tadi tak kasih tamsil seperti itu, tamsil tadi untuk mendekatkan ini supaya mau menciptakan. Nah, supaya alasannya Allah menciptakan seperti perempuan yang tadi sendirian Allah, cantik Allah. Luar biasa kan mubadir kecantikannya, tidak ada yang menikmati keindahan ini. Akbarnya Allah, kekuasaan Allah dari mana? Dia sendirian di kota itu, maka apa? Harus ada orang lain untuk menikmati melihat kecantikan si perempuan ini, baru kemudian itu perempuan itu punya alasan untuk dia zuhur menampakkan diri. Nah, baru dia keluar, ya kan?
Nah Allah SWT yang maha indah maha ini, Allah katakan, aku kepingin dilihat. Aku kepingin diapresiasi. Ada pingin dikenal. Keindahanku ini pingin dikenal. Maka ketika pingin dikenal, ya harus ada dia ciptakan. Orang yang melihat kecantikannya. Orang yang melihat keindahannya. Dan yang melihat keindahan Allah itu adalah makhluknya. Ya, butuh tapi dalam tanda kutip ya. Butuh dalam tanda kutip. Oke, nah jelaskan ini segera tadi kembali ke sini, ya. Allah sendirian tadi di alam arusnya itu makhluknya semua ada, ya. Dia ingin ciptakan, ya. Nah, Allah bisa saja tidak menciptakan. Dia punya hak untuk tidak menciptakan, ya. Mungkin. Tapi dengan asma-Nya Ar-Rahman, Allah punya alasan kuat dia untuk menciptakan makhluknya. Nah. Keberadaan makhluk itu ya terjadi ya. Pertama kali yang memberikan syafaat itu adalah Asma Ar-Rahman. Di sini Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Ar-Rahman-nya dia beralasan untuk menciptakan makhluknya. Ya, beralasan untuk menciptakan makhluknya sehingga kemudian di sini ya ketika makhluknya sudah mewujud ya kan di alam kursi ini dan makhluknya sudah mengada apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan di situ Allah Subhanahu wa taala sebelumnya ini sekedar permisalan ya untuk mendekatkan pemahaman saja. Wa ila Allah enggak ada seperti itu. Cuma ini pemahaman. Berarti Allah itu untuk ya, dengan Ismur Rahman-nya ini Allah itu menciptakan karena Asma Rahman-nya. Ya. Artinya kalau enggak ada Asma Rahman misalnya asma-asma yang lain ya enggak mau ngitain, ngapain ya ngitain? Nganggur ya. Ya nganggur dia sendiri sifat, aja. Sifat Rahman-nya kan enggak ada buat apa? Ya. Nah, nanti ini nah, sifat yang terakhir nanti, yang terakhir ya, wa akhiru man yasfa, yang terakhir nanti yang memberikan syafaat juga Asma Ar-Rahman. Jadi keberadaan makhluk ini karena asma-Nya Ar-Rahman itu yang disebutkan oleh hadis yang sering dikutip oleh orang sufi tuntutan jamakiyah. Aku tadinya berkendaraan yang tersembunyi, lalu aku suka, aku cinta untuk dikenali, lalu aku ciptakan. Itu karena dorongan Asma Ar-Rahman ini Allah ciptakan makhluknya. Jadi manusia ini diciptakan karena apa? Karena mahabbah azaliyahnya Allah Subhanahu wa taala. Rahmat itu sifat mahabbah itu. Dengan bahasa lainnya mahabbah. Jadi manusia diciptakan karena apa? Karena Asma Ar-Rahman atau karena Asma Al-Muhib sama aja. Karena enggak mungkin ada Rahman enggak ada mahabbah dalamnya, enggak mungkin. Gitu kan? Jadi manusia diciptakan karena Asma Ar-Rahman dan terakhir nanti wa akhir man yasfa. Terakhir yang memberikan syafaat nanti adalah kembali kepada Ismur Rahman. Artinya apa? Ya nanti kita bisa diciptakan kalau ini. Nanti ketika di hari akhir, nanti di hari akhir itu juga disyaratkan itu dan terjadi perdebatan hangat gitu. Di hari akhir ada orang-orang yang hatta syafaatnya Rasulullah nggak mampu untuk menjamah orang ini karena saking luar biasa jahatnya. Jadi saat syafaat Nabi ini nggak cukup untuk bisa menyelamatkan orang ini. Lah di sini Asma Ar-Rahman turun untuk bisa menyelamatkan orang ini. Saya kasih contoh begini ya. Di sini terjadi Nabi wa Ismail perang dalam ini sama sekali ini sekedar untuk mendekatkan pemahaman. Dalam diri Allah terjadi perang. Perang itu begini, orang ini Nabi Bakar dimasukkan neraka, dikeluarkan, diselamatkan. Terjadi perang. Jadi saya kasih contoh begini. Karena kita manusia ini adalah khalifahnya Allah, kita punya sifat-sifat yang ada juga pada Allah. Kita kasih ini contohnya Pak siapa? Pak Parno ini pas ini karena itu terkait dengan kasus seperti ini. Pak Parno punya masalah, ada orang klinnya dia misalnya, kasusnya begini, hartanya diambil, baik karena utang nggak bisa bayar atau apa, akhirnya orang itu nuntut, ya kan? Pak Parno sebagai misalnya lawyernya atau sebagai ahli hukum menyarankan sudah tuntut aja, tuntut bisa, ini karena sudah jelas bukti-buktinya, orang ini menyimpangkan harta sampean, ngambil atau apalah ya urusan harta. Bisa dipenjara ya kan? Bisa dihukum berapa? Bisa dihukum minimal 7 tahun pasti masuk penjara. Iya kan? Nah ini berarti apa? Ketika orang itu menuntut, ya kan? Dan sampai juga mengiyakan supaya dituntut. Yang apa yang tampak pada waktu itu apa? Nama apa? Asma apa yang muncul? Asma Muntakim. Membalas dendam. Itu kan manusia kan gitu. Bikin balas dendam. Orang yang dolim.
belajar. Dia, nah ini. Kemudian di sisi lain, tadi kliennya tadi orang tadi melihat, dia punya anak kecil. Kalau di penjara nanti makannya gimana? Perang ya. Ya perang ini. 7 tahun ini nggak mudah, apalagi ya betul. Saya puas dia masuk penjara ya kan. Uang saya nggak balik nggak apa-apa. Yang penting masuk penjara ya kan. Tapi secara manusia saya kelihatan nanti anaknya gimana? Anak kecil. Apa dosanya anak kecil? Bisa jadi anak ini anak baik. Kita nggak tahu kan? Apa dosanya? Istrinya baik. Ah di sini terjadi perang gitu. Akhirnya gimana? Jangan terusin deh. Atau kan sudah berjalan hukum apa? Katakanlah setahun dua tahun kita pilih damai aja biar dihukumnya nggak jangan sampai 7 tahun, 2 tahun, 3 tahun aja buat pelajaran buat dia. Saya kasihan mereka. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu nanti di hari akhir juga gitu ketika memberikan syafaat kepada hambanya. Di hari bahkan Rasulullah enggak nyampe untuk bisa menyelamatkan orang itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan Asma Rahman-nya kemudian mengangkat orang itu. Lah di sini terjadi perdebatan, apakah neraka itu abadi? Neraka abadi atau sisanya yang abadi? Atau bisa jadi, atau mungkin enggak orang dalam neraka tapi dia nyaman-nyaman saja. Tidak disiksa atau dikurangi, jauh siksanya. Bisa enggak? Saya mah berpikirnya bukan seperti itu. Saya berpikirnya, kok Allah kayak makhluk gitu kan? Kenapa? Iya, pakai ada pertimbangan. Loh, itu kan saya bilang, ini sekedar untuk contoh mendekatkan. Bukan seperti itu. Kan dalam diri Allah kan ada Asma Ar-Rahman, ada Asma-Asma itu. Itu hanya untuk, ini bukan berarti Allah seperti itu, pertimbangan enggak. Ini sekedar untuk mendekatkan pemahaman. Gambaran saja. Bisa tapi tidak seperti itu. Walillahil masalul a'la, tidak. Kan kita perlu contoh-contoh untuk memberikan pemahaman ini. Contohnya ya, ya silakan enggak apa-apa. Ini kan diskusi, enggak apa-apa. Iya, enggak apa salah. Dan menerima saja contohnya gitu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Di dalam zat Allah itu memiliki dua sifat yang bertentangan. Nah. Yang kalau orang kalau menyiksa. Saya ini lagi kasihan nih. Muncul pada diri saya. Maka dalam diri saya tidak ada muncul sifat menyiksa. Karena yang lagi muncul itu satu, gitu loh. Jadi sehingga tidak ada tumpukan sifat yang bertentangan dalam satu waktu kepada satu objek. Ya. Tetapi untuk Allah bersamaan, tidak boleh saling menafikan. Dua sifat bertentangan, ya, bertentangan sifatnya, tetapi menyatu di dalam diri Allah di dalam satu waktu yang sama. Nah, kemudian implementasinya yang muncul itu yang mana? Begitu yang jadi persoalan. Kalau untuk kita, pemahaman Allah, ya, nggak ada pakai berurutan. Saya sekarang kasihan, besok saya benci. Itu sifat berurutan. Itu sifat manusia. Manusia. Untuk Allah tidak demikian. Tidak. Dua hal yang bertentangan, contoh sifat Allah zahir dan batin sekaligus. Kamu tobat, aku terima. Kamu nggak tobat, aku genjer itu kan. Ya enggak otomatis genjer juga. Genjer juga. Cuma ya fir lima yasa. Allah itu mengampuni kepada yang dikehendaki. Ya meskipun orang itu berbuat dosa, Allah menghendaki mengampuni saja. Selesai. Karena itu sifat otoritas Allah. Dan tidak ada yang menuntut. Ya lah. Siapa yang menuntut? Begitu. Jadi memahami sifat Allah itu tidak boleh ada sifat berurutan itu. Saya sekarang suka, nanti satu jam berikutnya tidak suka. Itu si manusia. Allah dalam Allah itu suka dan menyiksa itu bersamaan. Gitu sifatnya. Jadi oleh karena itu yang kemudian dikatakan bahasa dioperasikan oleh Allah itu sifatnya mana ya? Ya terserah Allah. Begitu. Tetapi pada saat Allah Rahman kepada kita, tidak berarti sifat al-muntakim itu hilang pada diri Allah.
karena sifat muntaknya tetap menyatu. Nah itu keunikan di dalam memahami sifat-sifat Allah begitu. Nah, itu penjelasan Habib itu demikian. Nah, Mas Santum, itu sebuah catatan berharga ya untuk apa namanya menghangatkan diskusi kita tentang bagaimana apa dominasi ya ghalabah Asma Ar-Rahman ya. Rahmat wa rahmati ya. Apa itu sabaqat rahmati ghadabi kan gitu. Rahmat itu mendahului murkaku. Itu tadi sekedar contoh saja Pak Ujang, saya setuju bahwa memang kadang-kadang kita kesulitan kita pemahaman-pemahaman yang tinggi seperti ini, kita gimana kita bisa turunkan. Mau tidak mau harus ada contoh-contoh dan permisalan-permisalan itu memang kadang-kadang itu kan itu memang iskalnya seperti dalam contoh kita sepakat bahwa la iskala fil misal. Contoh itu enggak bisa didebat, hanya sekedar contoh. Kecuali contoh itu dijadikan sebagai pegangan masdar lah. Tapi hanya sekedar untuk ditagrib lil adhanunan, untuk mendekatkan kepada pemahaman. Kadang-kadang kita terpaksa menggunakan contoh-contoh ini karena memang pemahamannya agak serius ini, dan jarang kan pembahasan-pembahasan seserius ini disampaikan. Nah, kita kembali tentang Ar-Rahman Ar-Rahim dalam Bismillah ya. Jadi sifat Rahman ini, sifat rahmat itu menjadi sebab, itu menjadi alasan munculnya duhur dan burus al-maujudat. Maujudat ini burus. Dapat izin untuk muncul. Wailah, kalau Allah tidak waktu itu tidak mengizinkan dengan sifat Ar-Rahmannya muncul duhur, gak ada makhluk yang muncul. Permisalan, ini lagi-lagi permisalan, tamsil untuk mendekatkan lagi. Misalnya gini, ada makhluk di bawah laut. Semua makhluk di bawah laut kan banyak itu macam-macam ya. Tapi tidak ada satu penjaga laut mengatakan tidak boleh ada satu pun dari makhluk yang ada di bawah laut ini muncul ke permukaan, ya nggak akan muncul ke permukaan. Wailah, semuanya di dalam. Tadi itu dan banyak makhluk-makhluk kita sendiri nggak akan kenal, ahli ikan pun yang nelayan yang paling top pun nggak akan tahu jenis-jenis ikan saking banyaknya kan gitu. Itu sebuah tamsil saja. Kita dulu itu berada dalam arasnya Allah Subhanahu wa taala. Dan di waktu itu kita saling mengenal. Setelah di dunia kita lupa. Alastu birakum itu dulu ketika Allah sebelum nurunkan di dunia, nanti kaitannya dengan rububiyahnya Allah. Allah alam ahad ilaikum ya bani Adam. Ya. Allah ta'budu syaitan. Allah bikin janji kepada kita. Alastu birabbikum. Ya. Saya mau turunkan kalian. Saya enggak mau tahan kalian di alam arasku tadi, seperti tadi ya, ini sekedar contoh saja di ilmunya Allah lah. Allah itu ada semua makhluknya, tapi Allah bilang saya akan turunkan, oke. Karena asma aku didorong oleh asma Ar-Rahman, Ar-Rahim, supaya menurunkan kalian semua di alam wujud ini. Karena kalian dalam bentuk materi, mau enggak mau harus turun ke dunia. Dan kalau materi, ruh ini perlu sebuah wadah, makanya dikasih wadah jasmani. Turun ke alam dunia, namanya kaus nuzul, nanti kalian harus kembali lagi kepadaku. Kaus su'ud, kembali lagi kepadaku. Turun, dikasih ijazah oleh Allah SWT, diizinkan oleh Allah SWT untuk turun. Kalau enggak diizinkan seperti tadi, makhluk-makhluk yang ada di bawah laut itu enggak akan bisa muncul ke permukaan. Enggak akan duhur, enggak akan tampak. Nah, waktu itu, ini menurut ahli ma'rifat, ketika makhluk masih di alam arasnya Allah sebelum turun di alam kursi, mereka semua menderita. Kita harus berpisah. Kita nggak bisa sempurna di sini. Kalau kita mau menyempurna, kita harus turun ke bawah, harus ke dunia. Nah, dunia ini menurut keterangan adalah matjarul aulia, tempat dagangnya para wali di sini. Rijalun la tulihim tijaratun wala bayun anzikrillah. Di sini adalah matjar, tempat berdagangnya, berniaganya aulia dunia ini. Dengan melalui dunia ini, orang bisa kemudian wusul dan mutahid dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi ibaratnya ketika di alam aras itu semua makhluk itu terpenjara. Baru kemudian setelah lepas di alam kursi, mereka semua merasakan kebebasan di situ.
Dan memang buktinya manusia adalah makhluk yang bebas. Sebebas-bebasnya, bahkan kemudian menganggap dirinya sebagai sahibul arsy. Ayo katakan loh, Tuhannya itu saya kok, bukan Gusti Allah. Kata Allah, sudah saya turunkan kalian, sudah saya bebaskan, kalian lupa kepada saya. Nah itu namanya di alam, di akhir dalam surat apa namanya, Al-A'raf itu kan diisyaratkan. Saya enggak tahu pernah cerita di sini atau tidak. Saya baru dapat pemahaman ini belum lama ya, tentang alam. Itu alam apa? Alam ruh, alam atom, kita enggak paham. Yang jelas karena ayatnya itu mutlak, semua manusia pernah bikin janji tanpa terkecuali. Alastu bi rabbikum itu. Hah? Qalu bala. Lah itu ada satu tamsil Kiai Bakir ya. Menarik itu contohnya. Jadi ada kisah sufi, ada seorang raja. Raja ini dia berburu. Dia berburu ke satu hutan, dikawal sama apa namanya petugas-petugas kerajaan. Lalu ketika dia berburu kok lihat ketemu di hutan ada perempuan cantik. Akhirnya dia berubah pikiran. Dia ngomong kepada orang-orang yang nemeni, saya mau berburu yang lain aja. Lu berburu apa? Saya namanya Udul Finniyah, saya mau ganti niat aja. Loh raja katanya mau berburu, sudah bawa ini apa ini tombak apa ini panah, balu ini buruan yang lebih nikmat daripada punya. Singkat cerita akhirnya ketemu perempuan ini yang diburu oleh raja. Sami kemudian dikawin perempuan ini oleh raja di hutan itu. Kawin, kemudian raja bilang gini, "Dah ya. Saya ini raja. Nanti kamu ketemu saya, dikasih alamatnya ini. Ya. Nanti kamu ketemu saya ya ke di istana ya. Kemudian kalau kamu lupa, ini kaitan dengan alastu bi rabbikum ini tafsirannya. Kalau kamu lupa, nih saya bawa cincin ini. Ini bawa. Ini ada setiap raja zaman itu punya khatam namanya. Ini yang punya cuma saya. Identitas, kan? Nah, identitas. Ini cincin raja. Kamu tidak akan dihalang-halangi oleh pengawal istana siapapun. Kalau sudah ketemu ini, pasti kamu orang istimewanya raja. Kamu pasti boleh masuk. Ngerti ya? Ya wes. Singkat cerita, setelah setahun apa, rupanya perempuan ini hamil. Hamil punya apa? Ya, udah. Ingat alamatnya apa? Istana itu ketemu. Subhanallah, dia lupa cincinnya itu hilang. Cincinnya hilang. Dalam cerita itu, cincinnya hilang kan? Istana dia. Kamu siapa? Saya perempuan, saya istrinya raja. Mana? Kok? Gak mungkin raja gak pernah punya istri seperti kamu. Ini anaknya lihat ini mirip raja. Gak bisa kamu. Banyak yang mengklaim-klaim begini, apalagi menjelang lebaran ini. Allahu Akbar. Gak bisa ini. Buktinya apa? Buktinya apa? Grogoi pikir cincinnya tadi kan? Ya Allah hilang. Hilang. Kemudian datang ke raja, sudah panggil raja. Raja, kamu masih ingat kan saya waktu di hutan kamu yang enggak jadi berburu? Siapa kamu ya? Astagfirullah. Siapa kamu? Loh, saya raja. Saya istri raja ini. Waktu itu kita berdua, loh. Masa ya? Kurang ajar. Sampai hal-hal detail maaf itu diceritakan sama perempuan. Gak ingat juga. Kata perempuan itu, wallah, itu kalau hanya cincin itu yang bisa mengingatkan ini. Betul-betul raja itu lupa. Nah itu dunia itu, seni itu. Ahli ma'rifat menggunakan cerita ini untuk menjelaskan ayat alastu bi rabbikum. Bahwa di alam itu, sebelum alam dunia ini, kita sudah bikin janji sama Allah SWT. Kita berasal dari Allah SWT. Semua Allah kasih. Allah berikan hal yang paling khusus, yaitu cincin itu apa? Itu ibarat ruh kita. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Dalam setiap diri kita ini ada cincin raja, cuma kita enggak nyadari. Cincin raja itu nafaknya Allah SWT, tiupannya Allah. Setiap manusia ini tiupan Allah SWT. Dan kita masing-masing punya itu. Itu wilayah khususnya Allah SWT. Iya kan? Ya. Kolbu ya. Hah? Kolbu ya. Iya. Tiupan ruh itu adalah dari Allah SWT. Itu wilayah khususnya Allah. Ibarat cincin tadi, stempel setiap kita.
manusia itu punya stempel, ibarat cincin tadi itu. Setiap manusia, stempel Gusti Allah, stempel, stempel, stempel. Bahwa kamu adalah tanda milikku. Stempel lontur berarti. Ya. Sibghatullah. Wa man ahsan minallahi sibghah. Lah cuma bukan luntur, tapi terhijab. Ya, iya. Hijab ya. Terbuang kena. Allah. Nanti juga ketemu kalau udah di Sitrika. Bodoh udah bersih ketemu. Lagi. Mbak Sitrika ini namanya Akan Malik. Ini udah budak lah pokoknya ketemu lagi. Lontonin. Kudu lontonin. Nana di baso, di kom, di sabeti tuh digosong, dibersih, tuh disemprot. Terakhir di Sitrika ya. Janjina kemarin di Suania. Kan di sini pernah ditakoni masalah ini enggak. Ya ayo, kita beli pernah ditakonakan pangeran mengatakan ana roh bul akla. Iya. Tapi laku perbandingan ya, pangeran genjlong beli kan. Itu pertang. Padahal jari laki itu tidak perlu perbandingan. Karena Allah tidak bisa dibandingkan sama apapun. Oke, saya selanjutnya sedikit ya. Kadang-kadang kursi juga disebut sebagai arsy. Kita mengatakan kursi itu ya itu arsy. Sebetulnya kursi itu merupakan tafsir daripada arsy. Arsy tadi itu seluruh makhluk masih gelondongan ya. Kursi ini yang sifatnya sudah rinciannya. Sudah terbukti. Sudah terbukti. Itu namanya kursi. Jadi arsy tadi merupakan ilmu hakikinya Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluk. Sudah dia rekam semua. Ilmu, sudah tahu semua. Wakana arsuhu alal ma, ini juga semakin menegaskan wakana arsuhu al arsnya Allah SWT itu alal ma, ya. Diumpamakan seperti air. Maksudnya apa? Ini tafsiran sufistik ya. Orang itu ketika dia memang yakin dirinya itu berasal dari arsnya Allah. Kalau mau kembali kepada arusnya Allah, ini harus jadi air. Maksudnya apa? Ruh ini harus latif. Ini akan kembali kepada Allah. Seperti air. Dan air itu sifatnya apa? Makbul, air itu sifatnya dia menerima apapun. Dia tidak menentang apapun. Lihat air apa aja bisa dilewati, ya kan? Tidak seperti api, kena air mati dia. Tapi air itu tidak, dia tidak ada sifatnya air itu mentok. Selalu berjalan. Air itu berjalan terus, tapi nggak pernah kembali. Ya. dia tidak ada mentok, tidak ada batasan ya kan. Dia kobul, dia itu sifatnya kobul, dia menerima apa saja. Nah. Ya. Oleh karena itu ya, ini sebagai apa namanya penutup di sini ya, pembahasan ini. Jadi kesimpulannya adalah seluruh makhluk ini ya kan diciptakan karena Asma Ar-Rahman tadi, karena dorongan Asma Ar-Rahman ya. Lah itu disebut dengan rahmatnya umum, rahmat turun dari rahmatnya umumnya Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh makhluk itu ibarat seperti satu cahaya waktu itu. Bisa disebut nur, bisa disebut ya, arsy itu nanti sebutannya itu ketika di alam arsy itu bisa disebut nur, bisa disebut wajah, wajhullah, bisa disebut dil, dan masih banyak sebutan-sebutan lain, itu hanya sekedar sebutan saja. Nah, di alam itu ya ada dua penampakan. Ya. Penampakan yang pertama, ya, madhar yang pertama, ya, yaitu nur yang dia cocok ya atas seluruh ya seluruh wujud yang ada pada makom ars tadi. Dan dia menjadi rahmat umumnya Allah Subhanahu wa taala, rahmat amin. Oleh karena itu di sini Rasulullah disebut sebagai rahmatan lil alamin ya, rahmatan lil alamin, karena Rasulullah ya ketika setelah turun di alam ars tadi ya, dia merupakan ya tajalli penampakan yang sempurna
dari nurnya Allah SWT. Karena itu dia disebut dengan rahmatan lil alamin atau disebut dengan nur lil alamin, sama saja. Jadi ruhnya Rasulullah merupakan penampakan sempurna dari rahmat umumnya Allah SWT. Nah yang lain, ya tadi itu seperti dalam cerita raja sama perempuan tadi, kebanyakan udah lupa. Ya, seperti raja sama istri tadi lupa. Apalagi cincinnya hilang, udah gak ada bukti lagi, sudah. Padahal sudah pernah menikah. Tanah kuhul asma, ketika kita di sana, di Aras itu, kita menikah. Tapi pernikahan tanah kuhul asma, antara asma-asma itu menikah semua, bertemu di situ. Tapi setelah turun, kemudian bercerai. Ketika bercerai, lupa. Ya. Nah, ketika di apa namanya di alam jasmani itu di alam rohani. Ya. Jadi ketika di apa namanya di Ares tadi itu ada dua penampakan di alam rohani, itu Rasulullah adalah penampakan sempurna, dan di alam jasmani wujud ruh itu jadi surga. Surga itu sebetulnya tajalli daripada ruh, tapi dalam secara zahir itu surga. Maka dikatakan surga itu ya adalah tajalli dari ruhnya Rasulullah secara fisik, ya surga. Ya, karena itu ya Rasulullah itu ya surga itu sendiri. Misalnya ada kewangian, di situ ada latif, dia lembut, itu surga. Enggak ada permusuhan. Seperti air tadi, ya enggak memusuhi siapapun. Dia mengalir ke manapun dan tidak ada jalan buntu. Di atas dibendung, turun ke bawah dia. Gak ada, air terlalu mengalir, gak bisa dibendung. Nah, oleh karena itu dikatakan, orang yang dekat kepada Rasulullah itu buktinya apa? Ruhnya latif, ruhnya lembut. Semakin dekat ya semakin lembut. Orang yang jauh dari Rasulullah ya, pasti orangnya kasar. Semakin jauh ya semakin kasar. Ya, itu aja gampangnya gitu. Melihat orang ini dekat dengan Rasulullah, ruhnya latif. Ya, seperti kata Imam Ghazali, tidak ada permusuhan sama orang. Semakin lembut, semakin lembut. Nah, dan itu Rasulullah lihat. Ini bisa lihat sejarah Rasulullah. Yang paling menonjol dari Rasulullah apa? Kelembutannya, rahmatnya. Karena ketika Rasulullah itu tajalli dari rahmatnya Allah, dan ketika turun di dunia, tajalli itu terus. Kalau kita kan didominasi kalah, sifat rahmatnya kalah dengan sifat ghadabnya tadi, dan itu kebanyakan manusia kan begitu. Kepentingan, karena ada kepentingan. Iya. Nah. Baik, sudah hampir jam 11 ini, saya pikir sudah cukup. Nanti insya Allah pada apa namanya pertemuan berikutnya kita akan lengkapi lagi pembahasan tentang Asma Ar-Rahman Rahimnya Allah SWT dan kaitannya dengan apa namanya mafhum rububiyahnya Allah SWT, ya. Rab, maknanya Rab sudah pernah kita bahas, ya. Dimana Allah Subhanahu wa taala dengan asma-Nya ya selalu memberikan wujud kepada makhluk-Nya, selalu memperhatikannya. Dan al-anbiya adalah orang-orang yang dalam tauhid rububiyah mereka terdepan. Dan tidak ada syirik dalam rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bukti ya, rububiyah Allah itu begitu sempurna terkait dengan Nabi Musa, saya tidak bahas yang sudah pernah kita sampaikan. Tapi satu sisi lagi, bagaimana Allah SWT mengatur Nabi Musa yang diincar oleh Fir'aun, ya kan? Ini rububiyahnya Allah SWT luar biasa. Dan mau dibunuh oleh Fir'aun, tapi justru Allah buktikan Fir'aun malah memelihara dia. Dan itu dipelihara di istana, subhanallah. Iya kan? Di dalam istana, dan orang dekatnya yang memilih, istrinya sendiri. Ini gak ada rububiyahnya Allah SWT lebih daripada itu. Anak angkat ya. Iya.
kemudian kaitannya dengan kita. Ya, ini disyaratkan dalam doanya Sayyidina Husain, luar biasa. Bagaimana rububiyahnya Allah terhadap kita. Ini nikmat yang, makanya kata Sayyidina Husain, andaikan saya hidup ya, berabad-abad, kemudian saya duduk bersimpuh hanya untuk mensyukuri satu nikmatmu ya Allah, itu tidak akan mampu. Apalagi menghitung seluruh nikmatmu, apalagi bersyukur atas seluruh nikmatmu, itu tidak akan mampu saya. Lau umirtu ya, madal aksori wal ahkob. Allah, andaikan aku ini dikasih umur yang berabad-abad, hanya untuk bersyukur satu nikmat saya tidak mampu. Bagaimana tidak? Ini rububiyah Allah terkait dengan kita. Allah menciptakan kita, ketika Allah menciptakan kita, dan itu Allah mengatakan fatabarakallah ahsanul khaliqin, dan kita bertajali gerakan kita dari nutfah. Kita ketika nutfah bukan siapa-siapa kita. Ketika kita jatuh kemudian itu tidak bertemu ya di rahim seorang perempuan, tidak terjadi yang enggak. Hal atalal insan khainu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Kita pada suatu waktu enggak ada apa-apa, bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Nah, nutfah ini perjalanan ini tajali Allah SWT dalam nutfah yang ma'un mahin, kata Al-Qur'an, ini air yang tidak ada artinya. Tapi dia bermakna ketika mulai perjalanannya dari air sperma kemudian jadi apa? Tahapan berikutnya tajalli Allah alaqah, seperti apa namanya ya, dia seperti dia ada gula di situ, ada seperti lengket ya, seperti lem gitu, alaqah ya kan. Dari alaq ini sudah tajalli baru lagi, makhluk baru lagi, beda dengan yang pertama, sudah ada nilainya, sudah ada nilainya, kemudian meningkat lagi tahapan berikutnya apa, mudghah gitu kan, darah, dari kemudian setelah itu menjadi apa, daging kan, ya kan, kemudian apa, apa tulang ya kan, jadi tulang ya kan, fakasaunal idoma lahma, dari tulang kemudian sampai dari daging, jadi sempurna, jadi bayi, janin. Ini tahapan-tahapan, dan ini masing-masing kulla yaumin huwa fi syan, tajalli Allah dalam diri kita itu berbeda loh. Dan jadi belum sempurna. Ketika sudah ada ruh ditiupkan, katakan 4 bulan ya, Allah mengatakan ditiupkan wa nafakhtu fi ruh baru, ya, ada nilai di situ. Jadi insan sudah menjadi manusia sempurna, baru dia ada nilainya dia. Enggak peduli orang tuanya siapa, lahir di mana, enggak ada urusan Allah. Kamu sebagai asraful makhlukat, kamu saya angkat sebagai makhlukku yang terbaik. Jadi manusia. Bakhillaka, selamat kepadamu. Ketika Allah menciptakan manusia dan sempurna setelah ditiupkan ruh, Allah mengatakan bakhillaka ya ayuhal insan, selamat kepadamu. Karena kamu saya pilih jadi manusia, bukan jadi kambing loh. Kambing tidak pernah ditanyakan kekambingannya. Kucing tidak pernah dipersoalkan, dipertanyakan tentang kemeongannya. Kan? Tapi manusia akan dipertanyakan tentang apa? Kemanusiaannya. Iya, nanti dulu. Kamu udah janji loh ya, kamu jadi manusia, tapi kamu harus ikrar kepadaku bahwa kamu harus menyembah aku. Jangan berpaling dari cinta selainku. Itu ikrar cinta kita kepada Allah. Inna aradnal amanat. Amanat ini sudah saya bentangkan Allah, saya tawarkan kepada makhluk gunung, semua menolak. Kecuali kamu yang terima loh. Kamu janji kepadaku. Kamu balikin amanat ini. Karena dalam dirimu ada ruhku, kata Allah SWT. Balikin kepada aku. Kamu jangan mencintai kecuali kepadaku, kata Allah SWT. Ini ya, perjanjian dan ikrar antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala ini ya luar biasa ini kalau kita sadari. Kemudian aizzai rahimakumullah, setelah diciptakan ya, kita dalam bentuk bayi, sebelum kita lahir makanannya sudah disiapkan. Wallah. Nikmat Rabb ini. Yaitu melalui apa? Labanan toria. Air susu yang sudah segar dan paling bergizi. Ibu kita sudah siapin dulu, belum lahir sudah siap. Ini susunya sudah siap, subhanallah sudah siapkan. Dan kemudian kita diasuh, kebanyakan kita ya, diasuh oleh seorang apa, ummahatir rawahim, ibu-ibu yang penyayang. Masing-masing kita kan punya ibu, dan ibu kita betapa sayangnya kepada kita, ya kan? Ikhlas memberi susu, ikhlas apa namanya mengasuh kita, luar biasa. Ini Allah semua siapkan semua, disiapkan air susunya, disiapkan ibu-ibu yang penyayang, orang-orang sekitar kita. Dan setelah itu terus Allah awasi kita. Allah dikawal terus. Tarbiyah Allah SWT luar biasa. Birnya Allah SWT, ihsannya Allah SWT itu luar biasa. Kalau manusia sadar, udah gak terhingga.
Naam. Makanya Anda bilang gak mungkin ada orang yang lebih sayang ya kepada makhluknya, karena Rob ya, ada kaitannya Rob dengan marbuk. Manusia namanya marbuk, yang hanya bisa menyayangi manusia, yang ngatur manusia, yang ciptakan manusia, yang memahami manusia. Sesayang-sayangnya orang itu hanya kisah aja, Laila Majnun, tapi hakikatnya ada batasan. Cinta itu gak ada. Cinta yang paling murni itu cintanya Allah SWT. Ya, selain itu pasti cinta ada titik kejenuhan, ada kebosanan, ada ini, ada batas. Kecuali cintanya Allah yang memang azali, sebelum manusia mencintai Allah, Allah dulu yang mencintai manusia. Nah, mudah-mudahan insya Allah Allah SWT memberikan hidayahnya, memberikan inayahnya kepada kita. Mudah-mudahan amal kita yang sedikit ini diterima di bulan Ramadan, dan ini menjadi pahala buat kita, majelis ini, orang-orang tua kita, terutama meninggal dari saudara kita yang biasa hadir bersama kita. Mudah-mudahan kuburan mereka dijadikan raudhah min riyadil jannah. Dosa-dosa kita diampuni kedua orang tua kita, saudara kita. Mudah-mudahan usaha kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadini ya wa kullu niyatin salihah wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kata Pak Akhir begini.